FOMO banget sih. Tuh kan gara-gara sumpah, Michi. Sakit banget kejepit. Aku seorang di mana? Aku seorang di situ juga. Oh, sakit banget, sakit banget. Guys, kita lihat gak di showroom Gendis, aku lagi ambil kursi. Terus satu tower itu jatuh ke kaki ai. Satu tower gak tuh, bro? Sumpah, my toes. Sakit banget. The thing, I don't know. Ah, it's okay. Makan? Apa Anda mau makan? Cuma lewatan bro. Dari bawah. Dari pikiran Anda. Ini kenapa cerah banget sih, kayak masa depan yang menyilaukan mata. Asik. Masuk. Gajah suatu. Thank you Kak Jose. Ada juga beli yang ini ya? Enggak, aku nanya dulu awalnya ke dia. Ya dia nanya beli mana? Ya kan mau nyong. Iya enggak? Dia nanya enggak? Pokoknya pas dia mau beli, dia tanya, Michi aku beli sama kayak kamu. Iya, terus kamu harus tau kan beli, dia pasti beli. Indies copycat era. Enggak, jadi awalnya tuh kan aku cuma mau beli satu celana kayak Michi gitu kan. My toes. Terus aku pas di toko itu, aku beli lagi celana lain. Ternyata celana lain itu juga sama kayak Michi. Sumpah, I think it's bleeding. Ya serius, bukalah. Buka sepatunya, buka dulu. Bro, it hurts. Merah gak ya? Enggak sih, there's nothing. Tapi kuku kamu. Iya. Jadi makanya kalau nggak bisa minta tolong. Kak Elin tuh ini tau. Kok nge-lag sih? Kak Elin tuh ini tau guys, apa namanya, latah. Latah tuh apa? Guys, jelasin ke Michi latah itu apa. Ngomongnya patah-patah. Bukan, kayak Eh, mau nyong. Kalau kamu kaget terus dia kan ayo mama gitu. Gitu lah. Aku lata. Ih kok aku nge-lag ya? Aku enggak FOMO. Aku nge-lag, guys. Please GWS ya sinyal saya. Yuk pakai apa sih? Sinyal FX. Iya. View kita GBK. Real bro. Real bro. I'm lagging. Angin terus melaju terbang. Halo kak. Halo kak. Showroom kak. Halo kak, showroom kak. Ada kita gizi malas, sekarang sama dia. Stop! You're so ally. You're so ally bro. Lagi apa ya, kita ngapain ya? Ya ampun Ellie. Oh my god, my toes. Gak tau ini. Suaranya view, view-nya dong. My view is gak? You. Boleh nggak? Can I spill the view? No. Ada merek di bawah. Oh. Thank you. Belum tahun. Ya makasih ya guys. Hidup bagai pesawat. Who's? Thank you kak Damara atas diskobalnya. My cousin. She's the Coco. Oh. Apa? Ellen ngelag banget. Ellen aku 30 menit lah. Gak kok, ayah cuma bilang ke you, kan ayah gak bilang ke mereka. Tapi kalian tahu gak sih, Kak Ellen tuh bukan kayak 15 tahun guys. Kalian harus percaya itu, kalian itu umur 13 tahun. Kalian tuh Tekwa Calvin atas disco ballnya. Gak ada unsur 15 tahun, ya kalian harus tahu itu. Aku udah 16 tahun. Hidup Kak! Padahal dari tadi berkata mutiara mulu. Mana masuk showroom gue lagi. Kemarin aku baru ulang tahun. Iya. Dua bulan lalu, okay. April. Oh iya, okay, kita sama ya ulang tahunnya. Ya maaf. Kalian beliin aku album dan iPad. Kita udah beliin Kak Ajan. Kita belum beliin Kak Ajan. Oh iya. Kak Ajan. Dear Kak Ajan. Kak Ajan. Kamu menonton ini, kami Gen 11 melupakan enggak, kamu. Jadi tuh kemarin udah berapa, pokoknya pas dia ulang tahun aku tanya, Kak Jen mau apa? Dia bilang gak mau apa-apa. Iya kan, kalau Katie kan enak, singkat, padat, jelas, jadi kita gak harus mikir mau apa. Dia bilang bulat dulu. Oh my god. Aku mau apa ya? Trombo pop itu apa? Iya kan, kalian tuh suka ngode guys, kan harus tahu. Tapi kenapa kalian gak mau lipstick aja sih? Ngelunjak lu. Lipstick emang berapa sih? NHK? Kenapa ya? Produk Blackpink dulu murah banget tau. Album berapa? Blackpink dulu 200. Album ini kayaknya berapa? 200. 200.
Mending daripada beli kalian yang beli dari, tapi aku yang tahu harga. Daripada beli lightstick and hypen, mending kita beli lightstick JKT. Ya, yeah, lebih worth it. Yes. Jadi ya, tau gak Ellen ya? Mungkin kita udah kayak sepenuh hati mau surprisein dia, tapi dia sih kayak kan bikin grup tanpa aku ya buat surprisein, kayak bisa gak sih lu pura-pura gak tahu ngehargain kita gitu. Sumpah, iya tahu kalian tuh yang disurprisein tuh kayak yang halo pak yang disurprisein tuh kayak malah yang tahu semuanya gitu loh. Terus kayak, kalian beliin aku album ya, terus belum dikasih padahal itu album ya, kayak ah jambak Karin, jambak Karin. Sumpah ini lucu banget tau. Nanti kaget apa pak? Rizik, Rizik jaya, jaya, jaya. Asal, eh tapi gak ada yang tahu ya? Gak lah, jangan. Oh iya, tadi aku habis nonton Tiga Dara. Ada yang namanya Gendis. Apa itu? Film? Iya film. Aku pengen nonton Indies, Indies Insidious 2. Itu bioskop. Mitch. Iya kayaknya. Mitch. Hmm. Ayo. Apa? Ayo. Apa sih? Ayo sih masih orang. Hah? Hah? Apa? Gak kedengeran? Hah? Kita nyanyi-nyanyi aja yuk. Apa? Apakah diriku? Oh, teras di rumah pinggir laut, langit biru yang tak berubah, pantai berpasir. Bukan nostalgia gitu. Bukan kau ada saya. Lanjutin guys. Jam dari mus. Terlihat sepat. Thank you Kak El atas disco ball-nya. Walau tubuh pun berdekatan, kesalahannya indah. Ingat. Gira gira ingat. Stop stop. Ingat. Ingat. Takut jatuh. Takut jatuh. Aku udah makannya. Walau tubuh pun maaf berdekatan, maaf ya mami, lebih mami. Kesalahannya indah. Gira gira gira. Gila gila gila. Gila. Gila gila gila. Terbakar di kulit. Sensasi cinta kita bisa apa? Lupakan gira 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 sekarang pun di jari kelingking selalu. Let's move. Should we or should we just end it? But we haven't started. Let's just. Di situ aja. No. Atau di sini song kan pasti. Oh iya, di situ nggak boleh. Terus di situ. Oh, jadi yuk. Mau ngapain? Di situ aja, guys. Aku mau baca podium. Bentar banget showroomnya. Enggak, aku udah setengah jam lebih. Bentar. Awas, bro. Gira 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 terpekar. Oh, mana coklat muda di kulit bekas baju renang. Sensasi cinta itu tak akan bisa aku lupakan. Gira gira sekarang ini jadi kelingking. Kangen-kangen bawain yang mau dirucin. Udah berapa minggu sih kita gak ada kata? Apa sih baru seminggu kocak? Kangen ada kata. Cherry cherry boy, cherry cherry girl. Michelle Alexandra. Gendos. Princess Michi. Sahabat gen. Princess
dasar princess, dasar dasar apa sih judul lagu kamu? Jangan dong. Nanti aku bakal bikin Spotify playlist, guys. Tunggu ya, bakal ada lagunya Gendos. Gak ada attitude nih, alay. Halo guys, kalian kalau misalnya nggak tahu aku Gendis, aku temennya Michi. Aku temennya Michi JKT48. Banyak banget guys. Aku pengasuh mereka berdua. Emang iya? Lebih kita ngasuh dia nggak sih? Iya sih. Ya kan? Karena kayak karena dia bocil. Ayam. Gear. Alay. Jangan dong, itu kan. Kalian semua panggil dia Cece. Kalian semua panggil Gendis sahabat. Enggak ada yang panggil aku sahabat sih sebenarnya. Tapi dia sob Cece. 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 Iya, kenapa? Kenapa, Dede? Enggak guys, kita tuh bercanda kok. Keep smiling. Iya, kita bercanda. Bercanda kok. Bercanda banget. Canda. Kita sesi senyum kok sekarang. Bercanda doang. Kita senyum. Tau gak sih, pikmi-pikmi yang live tapi kayak saling menyindir. Halo kok, Freya. Gak kelihatan kak, muncul lagi kak. Halo. Yuk kita recreate yuk. Apa? Pikmi girls nge-live. Ayo. Jason who? Hey guys, so today kita itu I lagi di oh mau jadi cici pig. Okay. I mau jadi ini mau jadi anak papi. Hey guys, jadi jadi I itu bukan pick me enggak sih? Itu kayak lebih ke I tahu enggak sih? I tuh abis beli make up gitu tahu. Awas nih ikut capesan mereknya, pokoknya mereknya mahal. Iya. I itu tahu, I ini apa namanya? Kenapa sih you telat? Gak apa-apa sih, soalnya I tadi abis dari jet pribadi gitu, kayak private jet gitu. Soalnya tadi papi I tuh terlambat gitu, tidak tahu supir pribadi papi I itu ini apa namanya, telat gitu, suka telat. Jadi I kayak gitu deh. I sih dikasih sama papi I ramuan teleportasi. Oh my god, itu sebenarnya biasa aja sih, soalnya itu udah ada dari zaman 1100-356 sebelum masehi. Jadi ya udah biasa aja sih. Enggak sih, kamu aja yang belum lahir. Aku tuh should we? Yeah, should we. Okay, guys. Satu, dua, tiga. Wait, no. So, kita bentar lagi mau karena papi kita tuh ada acara. Oh iya, yeah, yes, of course. Jadi kita mau ke Met Gala ya, guys. Iya, yeah, jadi kita mau siap-siap dulu. Kita mau ketemu Kylie Jenner, of course. Oh iya, yeah, Kylie Jenner. You wanna meet Kylie Jenner? Yes, of course. And I wanna meet Justin Bieber. Justin Bieber? I wanna meet... Chelsea. What is that? Chelsea. Oke, aku bye-bye. Oke, sekarang kita mau baca podium karena kita mau buru-buru mau ke Met Gala. Iya, okay, I juga. I mau ini siap-siap kan, yang ini kan. Ini podium yang ini kan. Anne Hathaway. Okay, let's baca podium because we have to go. Yes, of course. We're late. Papi kita udah nungguin, private jet kita udah nungguin, itu bro. Di situ di bawah. Oh my god. Oke. Okay, aku dari nomor 13 dulu ya. Nomor 13 ada Kak Info Demici. Karena nomor 13 ada Kak Sion, makasih Kak Sion. Oke, nomor 12 ada Kak Modi. Nomor 12 ada Kak Salsa, makasih Kak Salsa. Nomor 11 ada Kak Kelvin, peminat nomor 1, Gen 11. Nomor 11 ada Kak Indah, SFR keren, makasih Kak Indah. Thank you Kak Kelvin. Nomor 10 ada Kak Chen. Nomor 10 ada Kak Rafli. Thank you Kak. Thank you Kak Rafli. Nomor 9 ada Kak RN. Nomor 9 ada Kak Ramadan tiba. Makasih Kak Thank Ramadan. Thank you Kak. Nomor 8 ada Kak Rafli. Nomor 8 ada Kak Handaru. Makasih Kak Handaru. Makasih Kak Rafli. Oh, aku tahu. Halo Kak Handaru Praya. Aku juga ada Kak Handaru. Oke. Okay. Thank you. Makanya nomor 7 ada Kak Damara. Nomor 7 ada Kalisti. Makasih Kalisti. Kak Damara. Oke, okay, nomor 6 ada Kak Rahman FP. Nomor 6 ada Kak Dek Charger. Thank you Kak. Okay, nomor 5 ada Kak Edgar. Nomor 5 ada Kak Dwi HSB. Thank you Kak Edgar. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ada Kak Malvin Evano.
Nomor 4 ada Kak Bahrul. Makasih Kak Bahrul. Thank you Kak Malvin. Nomor 3 ada Kak Rehan, osinya cuma Michi. Ih. Jadi pick me. Nomor 3 ada Kak Afza. Makasih Kak Afza, semangat thank skripsinya. You, Kak Rehan. Nomor 2 ada Kak Maulana. Nomor 2 ada Kak Munti. Thank you Kak Maulana. Makasih Kak. Nomor 1 ada jing. Kak Jose Omi for Michi. Nomor 1 ada Kak Abbas Wiri. Makasih Kak. Oke, kita pause dulu. Aku mau screenshot Aku gak bisa screenshot, soalnya kemana? Oh iya, kenapa? Oke guys, makasih banyak ya. Awasnya masuk. Woi. Oh iya. Masuk gak? Enggak. Tata, love you. Sini, lah sini sekarang.